tips agar tubuh tetap sehat dan fit selama puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan salah satu bulan yang selalu dinantikan kehadirannya oleh seluruh kaum muslim di seluruh dunia. Pada bulan Ramadan, setiap orang Islam yang sudah memenuhi syarat diwajibkan untuk berpuasa, yaitu menahan lapar dan haus, serta apa-apa yang membatalkan puasa, mulai dari terbit matahari hingga terbenam matahari. Namun lamanya puasa, yaitu sekitar 13 jam, tidak sedikit membuat orang merasakan tubuh yang lemas dan menjadi kurang fit. Hal ini akhirnya berimbas pada rasa malas untuk mengerjakan sesuatu selama berpuasa. Karena itu tidak sedikit orang yang lebih memilih untuk mengurangi jadwal kerja saat berpuasa. Cara membuat tubuh tetap sehat dan fit selama puasa di bulan Ramadan. Seharusnya puasa bukanlah alasan bagi kita untuk dapat bermalas-malasan. Karena itu menjaga kesehatan tubuh agar selalu sehat dan fit selama bulan Ramadan sangatlah penting. Dikutip dari laman Khaleej Times, berikut ini adalah tips sehat selama Ramadan yang dapat diterapkan. Rencanakan selalu jadwal dan menu makanan untuk memastikan bahwa Anda bisa mendapatkan nutrisi, hidrasi, dan istirahat yang dibutuhkan. Jangan melewatkan waktu makan sahur. Makan di waktu sahur adalah sangat penting untuk menjalankan puasa tetap sehat dan fit. Namun demikian, hindari makan berlebih saat sahur. Ini penting agar tidak mudah mengantuk di siang hari saat puasa. Pilihlah makanan yang kaya karbohidrat dan protein, buah-buahan, sayuran, dan banyak air. Misalnya telur, roti gandum, selai kacang, irisan jeruk, dan 2 gelas air putih. Untuk membatasi hidrasi lebih cepat, maka sebaiknya batasi aktivitas di luar ruangan selama berpuasa. Batasi pula aktivitas fisik dan sebisa mungkin untuk memperbanyak istirahat. Berbuka puasa yang sehat adalah dengan tidak makan secara berlebihan. Konsumsi kurma dan susu atau air putih. Setelah sholat maghrib, Anda bisa melanjutkan dengan mengonsumsi menu-menu ringan seperti sup dan buah-buahan segar. Untuk menjaga hidrasi setelah berbuka puasa, maka pastikan Anda minum 8 gelas air putih setelah berbuka puasa sampai menjelang tidur agar mencegah mudah dehidrasi saat esok hari berpuasa. Latihan ringan seperti berjalan kaki selama 15 hingga 20 menit berguna untuk membuat tubuh tetap fit. Sebaiknya aktivitas fisik ringan ini dilakukan pada malam hari. Itulah beberapa tips bagaimana caranya menjaga tubuh agar tetap sehat dan fit selama berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.